Ini burung kesukaan saya ini, serindit. Jadi ini burung asli khas Kalimantan. Luar Kalimantan ada gak ya? Luar Kalimantan Jawa ada, cuma enggak ada corak merahnya di leher. Oh, ngono. Ya. Oke, kita tanya-tanya dulu. Berapa harganya dan makanannya apa? Pak Sep, ya. Coba taruh di meja gini, Pak Sep. Yang serindit banyak, wih. Serindit Borneo segar. Taruh ini meja kono anu sak kotake, kena kan? Tak delok-delok ya arep tuku aku. Ya oleh-oleh anakku yang marem. Nah, wes. Ki sing lanang sing piye, Sep? Sing yang laki kayak apa? Yang laki itu bisa dilihat dari lehernya merah. Lehernya merah. Kalau perempuan? Kalau perempuan enggak ada leher merah. Untuk harga kalau jantan berapa, Pak? Kalau jantan kami biasa jual 50.000. 50.000 kalau perempuan? Kalau perempuan 20.000. 20.000. Berarti cewek sama cowok mahalan cowok. Mahalan cowok. Boleh dipegang-pegang, Pak? Boleh, dengan senang hati. Oke, teman-teman, saya mau milih satu ekor atau dua ekor, sepasang lah. Nanti buat oleh-oleh anak saya biar seneng di rumah. Mau tak pilih dulu. Tak pilih apa-apa toh, Sep? Ora apa-apa, bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe iki lanang iki. Lanang iki. Trotolan. Trotolan tuh masih muda. Masih muda. Cok meneng. Masteran paling bagus ini, suaranya tajam. Nah ini teman-teman, ini katanya Pak Asep kalau lehernya merah ini laki-laki. Weh. Aduh. Nah ini Pak Asep. Ya saya tidak mau tahu. Sik mas, sik bentar ya, teman-teman. Bayar. Ini gimana ceritanya ini di gigit mas? Tak pegang gigit ini burungnya. Berarti saya sudah pegang harus bayar? Harus bayar. Oh begitu. Kan saya sudah ngomong kalau terjadi apa-apa ya ditanggung sendiri. Kan berarti begitu. Kalau ada orang beli sama yang pegang kan? Iya, di mana-mana karena sampean mau pegang ya silakan. Berarti ini kelalaian saya. Kelalaian Anda. Waduh, saudaraku esok-esok apes. Lagi niatnya ngopi, ketemu kawan lama, kopinya 5.000, burungnya 50. Teman-teman, bisnis is bisnis. Nah, iki tobat iki. Ya, wes, Mas Gondrong. Kadung lepas nih sito tak cekel nih sito nih. Golek nyoket hati-hati Mas Gondrong nanti. Lek nyoket sak teke ki nggo. Iya, hati-hati Mas Gondrong. Ruan tak teke kalah lek nyoket tinggal genjo kaget. Mas Gondrong hati-hati Mas. Ayo ngene. Mas Gondrong hati-hati ya. Pokoknya saya enggak mau tanggung jawab. Nyokot nih, Sep. Wih, nyokot nih, Sep. Itu yang laki tua, itu bagus itu. Nah, ini teman-teman. Ini kalau menurut Pak Sep yang laki yang lehernya merah. Nih, ini laki. Wih, nyokot memang kurang ajar manuk iki. Yo. Wih, lha kok kaya tang ini gigine. Waduh, melengkung karo bengkok. Masuk loh gigit, Mas. Wih. Noh, ini kalau kaget digigit ya pasti dilepaskan, ndak mungkin ndak ini. No. Kayak kepiting. Muh. Itu yang bagus Mas Gondrong, itu Mas Gondrong. Ini yang tembus tadi. Penangkal ilmu hitam itu Mas Gondrong. Nih katanya kalau yang lehernya merah terus tembus ke belakang, aduh, wuh, tembus jebol lagi kok, aduh, wuyu, nyari dia, wuyo, pantesan, weh, tak masuk nih sih, weh loro tanganku. Ini pagi-pagi saya sudah kapesan, jadi ngelepaskan burung satu ya harus bayar 50.000. Nah itu, Asep masalahnya Asep ini orangnya gimana ya? Disiplin, terlalu disiplin. Ini kalau enggak di video sudah tak jotosi dewe. Sayangnya di video, jadi saya enggak berani jotosi ini. Oke, kawan ya kawan, bisnis ya bisnis. Tetap tak bayar, Pak. Jangan khawatir. Wis rasa takut kalau sama saya. Berarti 50.000. Iya. Ki asli porang, saya palsu. Alhamdulillah teman-teman masih punya uang simpanan 50.000 buat ganti rugi satu burung serindit. Deal ditompo. Ya. Nah, terima kasih Mas Gondrong. Aku rasih tutup. Duit entek. Burung dirilis.